Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, Stadium RTM bersama saya Faiz Syahranizam. Bintang Argentina Lionel Messi akui tidak menyesal dengan keputusan yang menyertai kelab Inter Miami. Malah dia begitu teruja untuk menyahut cabaran baharu di Liga Amerika Syarikat. Estamos felices de la decisión que tomamos, preparado y con ganas de afrontar el nuevo desafío, el nuevo cambio. Por el hecho de irme a jugar a Estados Unidos, mi mentalidad y mi cabeza no va a cambiar y voy a intentar de donde me toque estar ahora, dar el máximo para mí, para mi nuevo club y seguir rindiendo al máximo nivel. Bekas pemain Barcelona dan PSG berumur 36 tahun itu tiba di Amerika pada 11 Julai. Pemenang Piala Dunia 2022 itu akan kembali beraksi bersama bekas rakan sepasukan di Barcelona, Sergio Busquets, dan bekas pengendali skuad Argentina, Gerardo Martino. Messi dijangka akan membuat kemunculan sulung bersama Inter Miami dalam saingan Piala Liga pada 21 Julai ini. Liverpool meletakkan harga 20 juta pound untuk melepaskan pemainnya Jordan Henderson ke Al Ittihad. Kapten Liverpool itu dilaporkan sudah bersetuju secara lisan untuk berhijrah. Kelab Arab Saudi tersebut kini dikenali bekas rakan sepasukannya dan juga legenda Liverpool Steven Gerrard. Ketika ini Henderson, 33 tahun, masih memiliki baki kontrak 2 tahun di Anfield. Henderson sebelum ini dikatakan ditawarkan gaji 36 juta pound setahun oleh Al Ittihad, iaitu kira-kira £700,000 seminggu. Gerrard adalah pengendali Inggeris pertama di Liga Pro Saudi dan beliau mahu membawa Henderson menyertainya. Sementara itu, sebuah lagi kelab Liga Pro Saudi, Al Ahli, dilaporkan akan cuba mendapatkan bintang Manchester City, Riyad Mahrez. Al Ahli menawarkan 30 juta pound untuk pemain sayap itu. Jika dilepaskan, pemain Algeria berkenaan dikabarkan bakal menerima gaji lebih £400,000 seminggu. City bagaimanapun dikatakan tidak mahu melepaskan Mahrez yang masih berbaki 2 tahun dalam kontraknya di Etihad. Dia meledak 78 gol dalam 236 penampilan untuk City, memenangi 4 gelaran Liga Perdana Inggeris serta 1 Liga Juara-Juara Eropah. City sebelum ini sudah kehilangan seorang pemain senior, Ilkay Gundogan, yang menyertai Barcelona. Tenis Wimbledon, bintang Tunisia Ons Jabeur melangkahkan ke final selepas menewaskan pemain Belarus Aryna Sabalenka. Jabeur, pemain nombor 6 dunia, sekali lagi bermula goyah apabila tumpas set pertama 6-7. Namun dia berjaya memperbaiki permainan untuk menguasai dua set berikutnya dengan kemenangan 6-4, 6-3 sekaligus mara ke final kedua berturut-turut di kejohanan itu. Ini adalah percubaan ketiganya untuk merebut gelaran Grand Slam. Jabeur tewas kepada Elena Rybakina di Wimbledon 2022 selain dikecewakan Iga Swiatek pada Terbuka Amerika Syarikat tahun lalu. Menantinya di final adalah pemain Republik Czech Markéta Vondrousova. Vondrousova menamatkan impian Elena Svitolina dari Ukraine dengan kemenangan 6-3, 6-3. Ia sekaligus menjadikannya pemain wanita bukan pilihan pertama mara ke final dalam tempoh 60 tahun. Vondrousova, pemain ranking ke-42 dunia, akan beraksi di final Grand Slam keduanya selepas muncul naib juara terbuka Perancis pada 2019. Saingan berbasikal Tour de France, pelumba Spanyol Jon Izagirre menawan laluan sejauh 169 km untuk memenangi peringkat ke-12 sekaligus menghadiahkan kemenangan kedua buat pasukannya Cofidis. Izagirre berjaya melakukan breakaway ketika perlumbaan berbaki 30 km dan melakukan kayuhan secara solo sehingga ke garisan penamat. Izagirre turut muncul pelumba Spanyol kedua yang memenangi perlumbaan peringkat tahun ini selepas Peyo Bilbao dari pasukan Bahrain Victorious mengungguli peringkat kedua. Sekian Stadium RTM, salam sukan untuk semua. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.